saya akan masuk pertandingan kanak-kanak, Kak Salma akan masuk pertandingan orang dewasa. So memang kita kanak-kanak kata Kak Salma kau tua lah sekarang ni. Kau kanak-kanak dia masuk dewasa. Ni dia orang lama. Kurasa kau kan dari itu kan? Ayah saya Jawa, mak saya Bugis. And Kak Salma adalah Salma pula nak tengok KL sangat. Okay. Alhamdulillah. Cik, alhamdulillah. Malam ni tazkirah kita bersama dengan Ustaz Ai dan juga Ustaz Asal. Assalamualaikum. Guys, jom kita mulakan minggu ni. Kita nak buat recap Family Duo minggu kedua bersama dengan Ai, Ilham dan juga Salma. Tapi sebelum tu, nak tanya juga pada Ai. Kenapa Ai Ilham bukan Ai Flow 88? Ai Ilham Flow 88? Yang mana kalau kita nak pakai untuk katanya sepanjang Family Duo ni nanti? Depends pada korang, ikut pada keselesaan korang. Tapi saya lagi selesa kalau dipanjang sikit lah. Ai Ilham Flow 88. So saya bawa nama bapak saya, saya bawa saya punya grup sekali. Faham. Kata semangat lah tu, semangat lah. Semangatnya ya. Tapi kawan-kawan awak pun bertanding kat sana, bertanding kat sini. So macam susah juga nak berkumpul sama-sama, betul? Lebih kurang macam tu lah. Tapi kita ada juga, kita message, tanya pendapat. So dia tanya pendapat kita, kita pun tanya pendapat mereka semua. Kita sama-sama lah. Faham. Jadi yang menonton hari ni, kalau ada soalan boleh tinggalkan kat bawah. Nanti kita akan berhenti sekali-sekala, kita ambil soalan. Saya masa santai sahaja. Kita akan recap kembali Family Duo minggu kedua bersama dengan Ai dan juga Salma, dua juara mingguan. Yang membawa pulang RM10,000. Terima kasih Ai belajar Wak Yu. Terima kasih Wak Yu tuan dia. Wak Lu. Jom kita cerita pasal persembahan minggu kedua. Sebenarnya saya tak sangka awak ada cerita sikit bagi hint apa awak nak buat. Tapi saya tak sangka apa yang awak buat tu macam ni. Minggu ni Ai dan Salma persembahan cukup baik. Tunggukan reaksi daripada Syafiq Erwin. Saya dengan Syafiq Erwin kita ada buat reaksi hari ni. Tunggu tengok komen daripada dia, apa yang pendapat dan idea dia sendiri tentang persembahan anda. Tapi bagi saya sendiri, malam tersebut sangat-sangat baik. Memang berbaloi, memang patut menjadi juara mingguan. Mana dapat idea tu? Siapa yang bagi idea tu? Ai? Sebenarnya kita bincang sekali. Sebab macam saya, memang sebelum start Family Duo, saya cakap kak, misal kata kalau kita dapat minggu traditional, Ai teringin nak bawa lagu ni. Nak bawa lagu Bujang Senang tu lah. Sebab kita nak tukar, kita joget apa semua. So akak rasa apa yang akak boleh suntik sikit dalam persembahan kita nanti. So akak pun bagi suggestion dengan lagu joget apa semua kan. And then bila saya, macam saya sendiri setiap kali, tak kisahlah persembahan dalam Family Duo ke ataupun saya persembahan dekat luar mana-mana ke, saya akan particular bab-bab penyampaian. Macam maksudnya dari segi maksud lagu, lepas tu apa, macam mana kita nak persembahkan sepentas sesuai tetap dengan lirik lagu. Sebab saya memang orang kata teliti lah bab tu. Sebab kita, macam saya sendiri, bila saya menyanyi, ibarat saya bercakap dengan orang untuk menyampaikan sesuatu. Sama juga macam dalam Family Duo ni, saya bawa konsep tu untuk kita persembahkan di Family Duo. Dari segi konsep untuk minggu ni pula, kita ada meeting sekali dengan Naka and then team. So kita bincanglah. Banyak sebenarnya idea yang kita nak selitkan dalam tuan kan. Ada yang kita nak bawa macam konsep-konsep Sabah. Sebenarnya macam kebanyakannya peserta yang di Family Duo semalam yang perform, ada juga separuh idea saya yang nak buat seperti itu. Tapi saya fikir macam rasa ni mesti ada orang buat lah konsep ni. Kita try konsep lain. Ini pun ada orang buat juga. So yang saya perhati semalam, ada dua konsep yang saya nak buat yang dah peserta lain dah buat. Satu peserta daripada duo Didi Asila dan juga Tamira Mortino. And then lagi satu duo Abang Zahid dan juga Mah Mary, orang asli. Saya kata dalam saya kan, saya nak buat kelainan, tapi insting saya kuat mengatakan ada orang akan bawa konsep ni. So kita kita cari idea lain lah. Itulah yang menyebabkan semalam tu bila setelah kita berbincang dalam 3-4 hari juga. And then itulah semalam persembahan yang kita orang dah sajikan kepada anda semua. Tapi tak tukar lagu Bujang Senang tu kepada lagu dia macam tradisional tu, macam satu benda yang unik jugalah sebenarnya. Alhamdulillah. Sebab yelah, memang saya pun cuba juga cari kelainan yang orang kata yang tak jarang orang dengar.
Sebab saya pun suka orang kata kelainan. Cari satu lagu yang bukan berentak tradisional, saya tradisionalkan dia. Faham? Salma, macam mana Salma? Tiba-tiba duduk atas buayan semua idea yang tu. Mungkin Salma ke siapa yang boleh cerita sebenarnya? Sebab saya bergaduh dengan Apik siang tadi, kan? Apik kata, dia kata, tiru cerita majikan. Bukan tiru lah. Konsiliasikan cerita majikan. Saya kata, tak ni. Ini macam rumah kampung. Memang nak tradisional betul-betul. Nak kata macam pesta di luar kampung ke sambil duduk. Idea konsep tu, apa cerita dia sebenarnya yang nak disebarkan, nak disampaikan? Cakaplah, Kak. Sila, Ayi. Dia tu juga sama. Ayi lah cakap. Okey, asalnya kita memang, macam saya, kita orang sendiri memang nak bawa konsep cerita dongeng Melayu klasik. Di mana macam saya, persembahan malam tadi tu saya bawa cerita dongeng. So, kita, dan nama cerita dongeng, kita tak pernah tengok Bawang Putih bercinta dengan pendekar ataupun hang tua ke, hang jebat ke, pendekar lah especially. Terus Salma jadi Bawang Putih. Yes. Ayi watak pendekar, tapi watak siapa? Ada watak Salma? Tak? Watak ada. Apa dia? Apa dia sama? Lain lambat. Tak, panggil Salma ke Saloma? Salma. 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 Jadi kalau Saloma pun... Kalau Saloma lagi hebat kan? Okay, Salma, Salma. So, Salma apa Bawang Putih? Air apa? Saya pendekar. Saya letak watak saya ni biar orang interpret sendiri. Apa adanya? Tapi saya nak bawa dia seorang pendekar. Okey. Sebab bagi saya, macam lagu Bujang Senang tu, cerita asalnya adalah tentang buaya yang di Sarawak. Buat binatang buaya lah. So, saya nak bawa lagu tu ke... tradisional dengan nak masukkan, nak mashupkan lagu joget siapa dia tu. So saya interpret, saya tukar interpretasi mengikut saya punya kefahaman lah. So Bujang Senang tu adalah seorang yang bernama Bujang yang senang, and dia sedang memburu wanita. Sebab itulah saya, macam saya katalah, saya akan particular bab lirik sesuai ke tak kalau saya mashupkan lagu yang ini dengan yang ini. So at least dia ada jalan cerita yang orang boleh faham, dan untuk konsep pun senang untuk kita nak besarkan konsep dia. So macam watak Kak Salma, kita orang decide nak letak Bawang Putih and nak tunjukkan yang dia ni adalah Bawang Putih. Itu yang kita nyanyi lagu, daripada Amy Zaki, cerita Upin Ipin yang Bawang Putih ni. Faham. Sudah dia ada buayan, gigi. Kalau mengikut cerita Melayu lama kan, mak dia yang dah mati jadi ikan kalor apa semua kan, and then tulang dia ditanam, and tulang tu menjadi pokok, pokok tu ada buayan. Bila dia nyanyi lagu tu, buayan tu dibuai, kira macam sumpahan daripada pokok tu lah, sakti dia tu. Tapi kenalah Salma, memang kena. Saya bila saya dengar Salma, saya ikut awak dulu masa awak dekat Mentor. Saya ingat awak banyak nyanyi lagu, tapi saya tak pernah tengok dalam Mentor awak nyanyi. Saya tak sempat tengok pun kalau ada lagu tradisional. Tapi bila saya dengar semula awak nyanyi lagu tradisional, macam saya tengok, dia punya air dia melenggut, cara bawa tu, wow. Itu memang makanan awak juga ke, Salma? Alhamdulillah. Ha? Biasalah kita sekolah dulu kan, nasyid-nasyid. So, bolehlah nyanyi lagu orang Malaysia sikit-sikit. Senang tak? Senang tak, Salma? Sebab itu macam saya cakap lah. Lambat dia lambat. Tak apa sama, saya tunggu dia orang dia. Tak habis soalan-soalan, kita awak jawab. So, senang tak sebenarnya untuk awak buat lagu macam tu? Tiba-tiba minggu kedua, Ayi pilih lagu tersebut. Lagu pula, kategori tersebut. Saya terkejut sebenarnya Ayi pilih Irama Malaysia Tradisional ni. Bukan saya, Tomok. Tomok yang pilih eh? Tomok yang menang. Yes. Saya menang minggu pertama, Tomok dan Syarul. And then baru kita menang. Tak, aku dah terbawa cerita kita tadi. Cerita kita petang tadi. Cerita pasal gaduh pemilihan kau punya lagu minggu depan. Nah, tu sekejap lagi kita cerita. Sorry guys. Dia dah macam, sebab kita dah jumpa, dah sembang dengan Ayi putang tadi. So, dah macam lain cerita dia dah. Okay. So, maknanya macam sama je. Senang nak bawa lagu Irama Tradisional tu. Sebab macam saya kata, yang mungkin tak mengenali Salma akan terkejut jugalah. Sebab saya tengok dulu, saya ingat masa lagu Agnes Monica, saya tengok Mentor, betul tak? Apa nanya lagu Agnes kan dulu? So, lagu-lagu yang bukan lagu Irama Malaysia. Ada juga lagu Irama Malaysia pun. Ada. Sama ada juga lagu Irama Malaysia. Sama sebenarnya
Tama suka lagu nyanyi lagu orang Malaysia. Cuma Salma jarang ketengahkan. Salma jarang sangat bawa lagu orang Malaysia. Walaupun Salma boleh nyanyi. Bolehlah. Wow. Tak adalah teror mana. Tapi air dia tu ada. Saya cakap, air tu nampak. Dia agak mengejutkan saya lah duduk bawah macam, wow, Salma nyanyi macam ni eh. Kurang, Kak Salma pun pernah masuk 3 juara. And dia juara untuk keseluruhan. Program TV3 dulu. So, ada. Tiga juara tu pun dia ada balada, rock dengan Irama Malaysia. So, setiap orang kata peserta tu dia diwajibkan. Kalau Irama Malaysia, dia kena nyanyi lagu rock, kena nyanyi lagu ballad. So, macam Kak Salma dulu lagi. Masa awal-awal kita dekat Sabah dulu, saya akan masuk pertandingan kanak-kanak, Kak Salma akan masuk pertandingan orang dewasa. So memang kita nak kata Kak Salma kau tua lah sekarang ni. Kau kanak-kanak dia masuk dewasa. Ni dia orang lama. Kurang asal kau kan dari hari tu kan. Kan tak baik. Gitu muda tau, gitu 19 tahun tau. Jangan macam-macam eh. Tapi untuk minggu ni ada cabaran tak? Sebab macam nampak macam mudah betul korang buat atas pentas tu sebenarnya. Untuk minggu ni? Ha. Mesti ada cabaran sebab macam saya pun, saya bukanlah yang boleh nyanyi secara orang kata profesional lagu original ni. Semua tahu saya memang berimagekan rock komedi kan. So bila diberi cabaran, macam saya pun sendiri suka cabaran. Saya siapa-siapa menang, diorang nak pilih tema apa pun saya tak kisah. Menang saya suka cabaran. Tapi bila dah dapat original pada minggu kedua ni, saya rasa macam okay. Ini bagus juga diorang pilih tema yang susah-susah ni awal, sebab dia akan lagi memanaskan badan tu cepat, dia warm up tu cepat lah. So bila dah dapat minggu kedua, cabaran dia ialah dari segi nyanyian, lepas tu dari segi idea kita nak besarkan konsep tu. Macam saya sendiri, saya pun berbincang dengan Kim, bila traditional ni kita nak main besar pun susah, nak main kecil pun susah, sebab bila kita main besar, terlalu besar bermain dengan konsep, takut dia sensitivity orang tu tak dijaga. Sebab kadang-kadang kita bermain dengan adat, dengan adat Melayu, tradisional dan sebagainya. So untuk kita nak orang kata nak bawa satu persembahan yang lain tu agak bahaya, maknanya agak sensitif untuk kita nak buat satu kelainan. So kita pun nak buat klien pun, kita fikir 2-3 kali. Kalau kita buat ni sesuai ke tak, apa efek dia, orang faham ke tak dan sebagainya. Itulah cabaran Minggu Traditional. Dia punya otak tu kena peras, perah-perah hanya lah. Dan kita punya kepenatan tu terbayar lah semalam. Alhamdulillah. Terima kasih juri. Terima kasih pengundi-pengundi. Terima kasih yang banyak. Masih lagi dalam persembahan korang semalam. Okey. Air kita nampak dia ada gazebo dia kat tepi dengan dia punya gitar ke apa semalam tu? Gabus. Rebana. Gak dengan gambus. Gambus dengan rebana kan? Okey. Lepas tu kita nampak Salma pula dekat tepi, dia duduk dengan buayan dia semua. Tengah-tengah stage ada perigi. Aku tak puas hati lah dengan perigi tu. Apa guna perigi tu kat situ, Air? Okey. Sebenarnya mungkin Tim Rashad tak ambil. Mungkin dia ambil sekejap je yang dancers ada dekat perigi. Sebab daripada awal ada dua dancers yang menggunakan ataupun berdiri di perigi tu untuk menunjukkan yang bahawa si kawan-kawan bawang putih ni pun mengenang nasib tentang mak si bawang putih ni lah yang dah mati dalam perigi tu. So dia kan bawang putih, mak bawang putih kan mati di dalam perigi. Kaloi. Ikan kaloi. Itu cerita. Itulah cerita dia. So yang part tu je lah yang mungkin kalau orang dekat menonton dekat studio tak perasan, sebab dia tak ada penjelasan, tak ada. Kita orang menantilah, ingatkan air keluar dari situ. Kan? Itu mungkin je lah. So korang terlupa ikan kaloi je. Kalau korang ikan kaloi besar kan, so dah faham dah. Faham. So, itu pun salah satu orang kata komen yang bagus juga untuk kami, sebab kadang-kadang kita bila perform ni, kita tahu okay, kita letak ini, tapi kadang orang perasan ke tak benda tu. So itu pun salah satu komen yang saya terima juga. Dia dapat orang kata memberi teguran buat kami supaya di persembahan seterusnya tak akan ada orang kata unused prop tau. Tak ada unused prop. Semua prop digunakan, ada sebab. Betul. So, yeah. Lepas ni kita akan cuba yang terbaik lagi lah, insyaAllah.
Sebab air semua orang bagi 10 10 10. Aku seorang yang bagi kau 9.8 lah, sebab tak tahu apa benda yang perigi tu. 9.8 tau. Ya, tapi aku pun tinggi juga. Terima kasih, terima kasih. Gurau-gurau je. Right, okay. So performance minggu ni cukup baik. Memang cukup hebat. Ada tak sedikit mungkin bila lepas dapat tahu anda memenangi juara mingguan RM10,000 dibawa pulang, tak terasa ke macam alah lepas ni maknanya orang akan berharap lagi apabila juri kedua-duanya bagi 10 untuk rating? Itu bukan markah, kita tahu itu bukan markah, tapi itu rating yang menandakan bahawa mereka sangat berpuas hati. Dan untuk malam semalam, sembah anda berdua sahaja yang ada standing ovation oleh kedua-kedua juri kita. Salah macam mana? Ada tekanan tak maknanya lepas ni nak pastikan bahawasanya kena buat yang lebih baik? Macam mana nak buat lebih baik tu sekarang? Itulah dia. Sebenarnya bila kita dapat full mark ni daripada juri, rating dia agak pressure jugalah rasanya nak buat yang lebih baik daripada semalam. Tapi insyaAllah, saya tahu tim saya the best, diorang yang terbaik. Kita akan plan insyaAllah lebih baik dan puas hati untuk minggu ni lah kan, minggu ni insyaAllah. Harap-harapnya apa yang kita orang plan tu diterima dengan baik lah untuk juri kita. Wah. Tapi itulah kan, tengok macam orang kata apa, bila orang kata macam persembahan final, so macam mana nak buat lagi, ada lagi berapa, 6 episod lagi sebenarnya sebelum final kan? Itulah. Macam kami sendiri, kami akan buat setiap minggu tu adalah final kami. Saya macam kita orang, bagi pendapat kita orang, tak perlu untuk kita simpan kita punya orang kata kekuatan. Mungkin setengah orang dia punya game dia. Awal-awal dia tak nak tunjuk sangat, dia akan tunjuk minggu keempat, ketiga. Tapi bagi saya, kalau kami sendiri, kami tak akan simpan kami punya kekuatan. Kami akan tunjukkan apa yang kami boleh setiap minggu. So daripada sebelum start lagi kita dah bincang, kita bayangkan minggu pertama, kedua, ketiga tu semua tu adalah final kita. So apa yang kami punya misi dan visi adalah setiap minggu tu kami inginkan penonton, juri dan semua yang melihat persembahan di Family Duo akan mengingati apa yang kita orang buat setiap minggu. Oh, minggu pertama dia buat ni lah, minggu kedua dia buat ni lah, ketiga pun dia buat ni. So semua orang ingat, itu yang kami nak. Bagi kami, kita orang tak ada simpan kekuatan ataupun simpan taring dan sebagainya lah. Dia akan buat 100% setiap minggu. Kan, berapa nak tunggu-tunggu, mana tahu minggu depannya tak ada ke. Walaupun kita tahu Family Duo sebenarnya penyikiran pada minggu ke tahun ni, minggu kelima, ke enam. So ada masa lagi, tapi markah tu untuk dikumpulkan, markah tu dibawa ke depan. Dia bukan markah tu untuk minggu-minggu ni sahaja, markah tu ada. Jadi kalau buat tak baik, markah akan kurang. Ada harapan lah untuk itu. Sebab macam sebelum ni saya banyak juga jadi guest artist untuk serta-serta pertandingan, kawan-kawan ajak datang jadi guest artist untuk menyanyi dengan orang. Kadang bila saya tengok setiap program tu, rasa macam geram juga, aku nak buat juga lah. Tapi yelah, sebelum ni masa tak mengizinkan, jadual dan sebagainya. So saya rasa inilah masa yang sesuai untuk saya orang kata buat apa yang saya teringin nak buat. Bila saya tengok kawan-kawan saya, abang-abang saya bertanding, kakak saya bertanding, saya ada rasa benda tu dulu. Jadi, aku nak buat macam ni lah. Nanti kalau aku masuk pertandingan minggu macam ni, aku nak buat macam ni lah. Macam ni. So inilah masanya. Saya memang nampak Ayi memang happy. Dia suka sangat. Benda ni macam memang dia suka sangat nak buat. Sebab saya rasa mesti dia kena mengenai dengan sebab apa dia belajar dulu kat suara. Budak teater. Kan? Betul tak Ayi? Betul ke tak betul? Kan? Sebenarnya betul. Sebenarnya bila orang macam semalam jangan kata kan, saya pelajar teater, lepas orang cakap saya pelajar suara, saya rasa macam takut pun ada. Sebab yelah, bila orang tahu kita belajar seni, lagi-lagi dalam bidang teater dan sebagainya kan, dalam peringkat yang agak tinggi juga, saya rasa tekanan juga. Sebab orang akan letak high expectation. Orang expectation mesti akan, okay, AI mesti akan buat macam ni, level ni mesti sini. Saya takut benda tu. Sebab bila saya akan, yelah, bila kita dalam kehidupan ni, kita ada naik turun. So kadang bila naik tu orang puji, bila turun tu orang keji. So saya sangat-sangat takut benda tu. Tapi apa yang boleh saya buat, saya akan lakukan semampu yang boleh. Saya akan tengok juga kelemahan diri saya,
kelemahan diri Kak Salma, kita kena tengok juga benda tu, kekuatan dan kelemahan kita. Kalau kelemahan kita tu tak dapat nak melebihi kekuatan kita, kita bawa kelemahan tu untuk untuk jadikan dia kelebihan. So kita kena, orang kata, tengok betul-betul kita punya group, apa dia punya kekurangan, bawa kekurangan tu jadikan satu, orang kata, kelebihan supaya orang boleh tengok kekurangan dia lah, kekurangan dia lah yang membuatkan dia lagi naik. Sebagai contoh pelawak kita Syashi, kekurangan dia adalah gagap, dan sekarang gagap dia telah ada kelebihan dia sebagai bahan jenaka dia untuk bawa orang gelak dan sebagainya. So saya ambil dia sebagai, orang kata, apa orang kata tu, tengok dia sebagai contoh, itibar. Janganlah itibar berteruk, bukan itibar, contoh. Contoh dia tak malu pun yang dia gagap, dia bawa atas pentas dan tengok sekarang dia berada di mana. So saya bawa contoh dia sebagai contoh lah. Faham, Pak. Inspirasi jugalah, sebagai inspirasi. Inspirasi ayat tu yang aku nak cakap tapi tak dapat. Bukan itibar ya, inspirasi ya. Itibar tu lain dengan cerita ya. Tapi itulah, saya macam okeylah, saya faham. Adik, jadi siapa yang baru bersama dengan kami hari ini, kita tengah buat recap Family Duo minggu kedua bersama dengan Ai dan juga Salma. Ada soalan ke apa-apa nak tegur-tegur, komen-komen kat bawah, sila tinggalkan. Nanti kita ambil masa sikit baca-baca dan bagi tahu pada Ai. Kalau mana ni, mana sebenarnya peminat-peminat Ai dan juga Salma? Say lah hi kat bawah kan. Kalau ada, say hi. Sebab kita sekarang nak cerita sikit. Mungkin untuk orang yang sebelum ni tak tengok lagi video daripada FABUS ataupun daripada TV3 tentang sesi pengenalan Salma dan Ai sebagai salah seorang peserta kami dua. Korang ni sebenarnya relationship sebenarnya betul-betul. Sebab saya tak pernah tahu yang Salma ni saudara Ai. Ai tak pernah bagi tahu Salma. Sepanjang saya duduk dengan Ai keluar makan ke jalan-jalan, dia tak pernah cakap dia kenal Salma. Takkanlah kita nak terus, bang, saya kesengah Salma tau. Kita pun segan juga. Kadang-kadang kita bila takkan semua orang kita nak beritahu. Kita ni sedar. Lain akak sangkut. Kita orang berdua okey je. Itulah lah. Salma nak cuba keluar dulu. Keluar dulu lepas masuk balik. Cuba keluar dulu juga balik. So kita nak sambung ke apa ni? Tak apa, sambil kita menunggu Salma, tak apa, nanti kita request balik. Balik dulu Ai, mungkin cerita sikit relationship tu sebenarnya. Apa relationship anda berdua sebetul-betulnya? Dan memang dah tahu kenal lama tu, sebab adik kadang-kadang kan bila sepupu jauh mungkin kenal lambat, baru kenal 2-3 tahun baru kenal. Tu memang dah kenal dari dulu lagi. Macam Salma, kita dah kenal lama dah. Memang kita tahu kita saudara. Macam ayah saya Jawa, mak saya Bugis. And akak Salma adalah Salma pula, nak tengok KL sangat. Macam akak Salma, dia pun Bugis. So, kita orang punya darah ni ada kaitan dengan belah mak saya. Tetapi yang peliknya, yang rapat dengan adik-beradik Kak Salma adalah bapak saya. Sebab diorang main sukan sama-sama, main takraw daripada dulu sampai sekarang, daripada saya kecil lagi. Ai ni kat sini, Ai? Dekat Sabah kan kat sini? Kat Sabah lah. Memang kita orang membesar dekat kampung yang sama, sebab tu nama kita orang represent nama kampung kita orang, Pitingan. So, yang rapat adalah ayah saya dengan adik-beradik Kak Salma. Tetapi kita orang, darah kita orang, abang saya lah, abang dengan adik. Kita orang punya pertalian darah sebelah mak saya, Bugis. Macam itulah cerita dia sedikit sebanyak. And kita orang membesar dekat kampung yang sama. Lepas tu kita masuk pertandingan, macam saya cakap dulu lah. Macam saya cakap tadi, kita orang masuk pertandingan. Satu pertandingan tu dia ada dua kategori, dewasa dengan kanak-kanak. So kita orang yang masuk sekali. Tapi masa ketika itu, ketika menyanyi di kampung, masuk pertandingan tersebut, Salma dengan Ai, akhirnya ada perbezaan umur kan, bukannya sebaya, berkawan ke tidak sebenarnya, ataupun sejak ada. Masa kita orang masuk pertanding tu, saya budak lagi, rasanya macam darjah 3, darjah 4. So memang saya tak tahu pun, bukan tak tahu, maksudnya saya tak fikir apa lagi, maksudnya tak ada lagi, bukan pemikiran yang matang, masih nak main-main dan sebagainya. Ai tetap nak kata dia budak. Macam dia kata masa dia budak, awak dah tua. Dia tetap nak cakap ayat macam tu sama. Tak cakap tua tau. Sama masih budak lah. Akak masih budak lah. Sekarang kau lagi dapat tua dari akak. Betul tak? Betul lah. Salma nampak awet muda dia lain macam. Ai dah kau tua. Tak apa. Mungkin
Ada orang Sabah, ada orang Pahang sama support malam ni. Terima kasih. Kalau saya nampak tua, mungkin minggu depan saya cuti lah. Saya pergi Thailand jap. Wow. Sama, okay. Untuk awak pula sama sebenarnya. Sedikit yeah. lah. Untuk orang yang mungkin kenali awak ataupun yang mungkin baru kenal awak. Ketika awak tak nampak di kaca TV, apa yang awak buat Salma? Sebab saya tahu awak masih menyanyi tukar semua kan. Tapi mungkin boleh cerita sikit apa yang awak buat sementara waktu tu, dalam tempoh tersebut. Sebenarnya Salma ni setiap tahun boleh katakan ada je lagu yang Salma keluarkan. Cuma untuk orang support lagu baru saya tu agak sukar. Mungkin sebab makin tahun, makin lama kan artis banyak. Artis makin ramai kan, artis baru. Lagi-lagi zaman-zaman saya dulu bukan macam zaman sekarang yang jenis viral. Kau viral je kau boleh jadi artis. Faham tak? So sama tenggelam kat situ. So nak teruskan kadang-kadang nak teruskan benda ni macam agak sukar ya. Sebab aku ni dah di zaman lain agaknya. Sebab sekarang kita nak viral dulu baru boleh jadi popular tau. So aku nak popularkan lagu aku tu susah. Saya tak ada, lagi satu saya ni sebenarnya tak ada macam sekumpulan fans yang tetap. Saya punya bersepa-sepa kat mana-mana ada. Cuma tak ada yang macam kita boleh meet and greet. Macam gitu. Tapi itulah kelemahan pada saya sebenarnya. Tapi Salma tahu kan, mana-mana besar kalau ada pertandingan reality, ada je pertandingan reality, nama Salma setiasa dipetik oleh peminat-peminat ataupun penonton-penonton. Saya kata macam, kau bawa lah Salma masuk. Okey, jumpalah Salma masuk. Saya ada jawapan tu. Salma tak tahu. Tapi Salma tahu tak? Tahu tak nama tu selalu dipetik? Tak. Tak tahu? Saya ada benda cakap. Apa dia? Niat saya masuk family duo ni, kenapa saya ajak Kak Salma? Sebab apa? Sebab saya nak tunjuk dekat orang. Mungkin orang kata Kak Salma dah tak menyanyi, dah hilang dah dalam industri, tapi sebenarnya dia ada lagi. And alhamdulillah, semenjak semalam kita menang tu, dah ramai yang komen. Ada juga yang tahu, oh Salma ada keluar lagu ni. Lepas tu ada saya tengok komen dekat FF Bus, ada saya tengok komen dekat posting-posting media tentang semalam. So alhamdulillah, niat saya nak bawa Kak Salma masuk dalam video ni adalah nak tunjuk dekat orang Kak Salma masih ada dalam industri and dia layak untuk berada di satu tempat di mana setaraf dengan artis-artis yang vokalnya hebat-hebat, seperti kita ada Aina Abdul, kita ada Marsha, kita ada Amy Zaki. So Kak Salma layak berada di sebaris dengan artis-artis yang orang kata vokalnya padu-padu semua. Dan alhamdulillah saya tengok komen orang semua kata Kak Salma kena comeback. Dan insyaAllah ini adalah orang kata langkah pertama Kak Salma untuk comeback, supaya selepas pemilu gua ni insyaAllah kalau ada final dan Kak Salma ada keluar lagu, saya mengharapkan sokongan korang semua untuk Kak Salma supaya terus berada dalam industri sampai bila-bila insyaAllah. Maksudnya dia kena buat lagu dengan Flow 88 lah lepas ni, duet insyaAllah mungkin. Kedah ada, saya tak tahu. Apa? Itu cerita lain, waktu lain. Itu masa lain nak cerita. Sekarang ni nak cerita pula. Okey, tadi kita dah cerita pasal persembahan minggu ni. Kita dah cerita balik, kita buat recap balik semula macam mana you all buat, macam mana boleh bersama, apa relationship dan macam mana masuk ke dalam family duo. Sekarang ni nak tanya pula, bila dah menang setiap minggu bila yang menang tu, diorang semua ada peluang untuk memilih lagu untuk pilihan minggu depan. Macam tadi lah kita cakap, minggu ni punya lagu pilihan daripada Tomok. So, minggu ni you all pula menang dan you all pilih hip hop. I pilih hip hop. Ya. Yeah. Kenapa? Korang bincang sama sendiri tak kenapa korang pilih hip hop? Semalam saya. Dah, kita bincang. Okay, apa-apa pun jawapan tanya I. Tanya I, okay. Kenapa I? Saya pilih hip hop ke? Apa dia? Saya pilih hip hop ke? Iya. Hilang ingatan ke? Ha? So, hilang ingatan ke? Cuma cerita sikit mana datangnya sebab saya tahu ada orang request kat awak, beriria request dangdut, awak tak pilih dangdut. So macam, dan banyak lagi pilihan lain. Tapi awak pilih hip hop ai. Okey. Selepas kita orang perform semalam, lepas tu dengan dapat rating yang alhamdulillah 10/10. Bila saya ke belakang, so ada duo yang
dia kata, Ayi kau menang. Saya cakap, eh tak, belum lagi. Kita tak tengok lagi Abang Tomok punya performance. And then, saya cakap diorang, bang, memanglah rating 10 per 10, tapi kita tak tahu undian dah bercampur apa semua. Lepas tu semua kata, Ayi kau menang, kau menang. So, pressure tu jatuh kat saya. Sama juga macam minggu lepas. Selepas Abang Tomok perform, Abang Joey perform, semua dah pergi kat Tomok, bang, Abang menang. So, semua dah pergi kat diorang. So, Abang menang. Okay, Abang nak pilih tema apa? So, bila Abang kata, tak tahulah kalau Abang nak pilih macam traditional lah apa semua. Okey lah. Depends pada Abang. Tapi macam kita orang sendiri, kita orang tak kisah siapa menang sekalipun and dia pilih tema apa sekalipun, kita orang akan, orang kata, terima lah. Sebab itu pun cabaran untuk kita orang. And bila dah saya pilih hip hop tu, macam saya pun, macam kita orang sendiri pun ada kita orang punya plan. Okay. Macam pemikiran kita orang nak settlekan yang susah-susah dulu. Yang susah-susah ni dekat depan. Yang dekat belakang tu bukanlah senang. Cuma je dekat belakang tu orang dah biasa nampak. Biar orang tengok yang tak pernah nampak dulu. So, itulah saya punya percaturan macam itulah. Sebab itulah saya pilih hip hop dulu. And macam hip hop pun, macam saya sendiri, saya dah ada, macam kita orang ada bayangan lagu apa nak bawa. Sebab itulah kita pilih tema hip hop. Tapi kenapa macam masa pengumuman tu kan, dia tengok Salma kan masa tu atas pentas, muka dia macam lain macam sikit tau. Kan Salma? Kalau Ayi cakap kata dah rancang tadi. Tapi Salma tetap muka tu walaupun macam dah rancang, ada plan kan, ada strategi. Tapi Salma muka dia lain macam sikit. Yelah, tengok fikirlah. Sebab benda ni memang hip hop ni. Entahlah, tak tahulah jiwa sama ke tak. Ada orang komen, tak tapi boleh apa-apa pun sama Salman hip hop minggu ni. Tu cik saya cakap, tak boleh imagine Salman ni hip hop. Orang kena nantikan kelahiran daripada Salma Aziz, guys. Takkanlah. Kalau akak silap, maafkan saya awal-awal, minta maaf. Sama untuk awak sendiri lah. Hip hop apa nak buat? Pernah ke tidak? Tak, Rama tak pernah. Hip hop memang tak pernah. Yang ni sama tak tahu lah macam mana ni. Nanti first apa practice nanti ni, tak tahu macam mana apa jadi. So macam bersedia je lah untuk kita menantikan apa kejutan daripada Salma dan juga Ayi minggu ni. Ahad depan ni kita tengok macam mana. Sebab macam cakap lah, lagu kita dah nampak irama, lagu ballad semua kita dah tahu Salma memang boleh nyanyi. Tiba-tiba sekarang lagu irama Malaysia pun power, cantik ni, hip hop pula dia boleh buat tak boleh buat. Siapa yang nak rap sekarang ni? Korang kena tunggulah. Korang kena nantikan apa kita punya idea nak bawa minggu depan. Tapi sebenarnya insyaAllah dapat memberi orang kata kesan kepada hati-hati anda semua, insyaAllah. So, Nur cakap janji ada bunyi, janji ada bunyi sudah lasis. Yo. InsyaAllah saya try yang terbaik. Janganlah ambil part yang yo je. Yo. Tu je sebab sudah. Okey lah tu. Kan dia kata asal ada bunyi. Asal. Kau nak kena dengan mami? Nanya je. Itu je lah aku kena adab. Aduh, main grafik. Semua peserta tak pernah nyanyi lagu rap kecuali Nakyu dan Tomok sebab diorang pernah join KGB. Boleh try sikit ke rap Salma? Ayo, Salma dah ada orang ni. Lagu APT. Oh, tidak. Apa teh? Macam mana? Macam mana APT yang kita lupa lah. Aduh. Okay, you okay, sabar bersatu hidup Ali dan sabar. Okay guys, okay. So, tak apa. Ini Ahad ni satu lagi cabaran untuk you all minggu ketiga. Tapi kita nak cerita sikit mungkin. Apa road tu every week tu? Macam apa prosedur korang? Apa proses korang? Korang minat langkah setiap hari? Hari Ahad habis show, hari Isnin korang buat apa? Lagu tu dipilih bila? Dan susunan lagu semua. Sebab ramai yang tak tahu tau. Sebenarnya pertandingan ni, orang selalu kata fikir senang je. Dia tak tahu seminggu tu pendek tu. Nak buat lagu, nak potong lagu, bukan nak perform. So apa rutin dia? Rutin dia macam setakat ni dah 2 minggu kan? Apa rutin dia? Kita mulakan daripada hari Isnin. Hari Isnin rehat lah kot. Isnin mostly kita orang rehat dulu lah. Tapi sambil rehat tu, sambil kita memikirkan idea-idea apa yang kita nak ketengahkan di atas stage. Okay. Tapi macam minggu pertama, kita dapat masa yang panjang untuk prepare tu.
Tapi tak pandang mana juga sebab saya sebelum seminggu sebelum kita start video, saya busy dengan shooting film Duyung. Tapi dalam masa saya shooting tu pun saya pun fikir juga apa saya nak buat. Saya tak nak orang kata minggu pertama tu simpan taring, saya nak terus keluarkan taring. Tapi itulah advantage untuk minggu pertama tu, kita ada masa yang panjang. Masuk minggu kedua, bila masuk minggu tradisional, kita kena orang kata prepare dari segi mental dan fizikal lah. Sebab mental kena kuat lah, sebab macam kita orang sendiri habis je Ahad live malam tu, selepas perform tu, tapi setiap kali Ahad tu lepas perform, kita dah rasa macam okey lah, mungkin yang ni menang. Contoh kalau minggu depan tema apa, kita akan bincang juga sebelum apa ni masuk minggu seterusnya. So bila tema dah di decide oleh pemenang, kita dah ada list lagu. So bila dah ada list lagu, kita ambil lagu mana kita nak. Itu dalam hari Isnin. Okay. Isnin atau Selasa. Tapi mostly Isnin rehat, tapi dalam rehat tu kita ada perah otak jugalah, sambil rehat kat rumah ada perah otak. And then kalau Isnin dah pilih lagu, Selasa malam kita akan teruskan dengan arrangement. So sampailah ke Rabu pagi, arrangement tu akan dibuat daripada tengah malam sampai tengah pagi. Mm-hmm. Bila lagu dah siap, Rabu tu mungkin kalau ada masa, kalau kita free, mungkin kita akan datang ke studio lah untuk kita perah otak konsep dari segi performance lah. And then bila Rabu tu dah dapat idea ataupun tak dapat idea lagi sampai Kamis kita akan full run sekali lagu konsep. Okay, full run sendiri ke full run dekat studio? Dekat TV3? Full run sendiri. Okay. Sampailah hari Jumaat. So maknanya Isnin Selasa tu adalah sesi pemilihan lagu dan konsep. Rabu, Kamis, Jumaat adalah latihan lah. Latihan. Dan Sabtu tu kita sound check. Ahad, siang kita full dress, malam show. Masa untuk kita orang semua duo ni prepare, tak sampai seminggu pun sebenarnya. So dalam 3-4 hari lah. Rasanya 3 hari. Sebab kadang mungkin kita dah ada idea Isnin, tiba-tiba Selasa tu ada idea baru, mungkin kita nak tukar atau tambah atau buang dan sebagainya. So paling busuk pun, kalau paling teruk pun, Rabu dah kena siap lagu, Khamis dah kena orang kata run sekali dengan lagu konsep, kalau ada dancers dengan dancers, macam itulah. Jadi pack lah, jadual memang agak pack. Air dia ada Tasha, anak kecil dia, so Tasha jaga anak kecil dia. Tapi Salma anaknya dah dewasa, dewasa. Anak dia kecil juga. Itulah, anaknya dah dewasa, silap. Anak Salma ada anak kecil juga. Ada anak kecil juga, 2 tahun. Anak dia dah besar lah, dah besar. Anak dewasa, mak dia berbelah remaja. Saya ingat, Salma jangan lupa. Saya datang first day, saya datang masa time rehearsal you all. Siap dukung anak, Salma tahu. Tengah kat GP kan, dukung anak. Masih kat GP. Mana? Masih kat GP. Yang kecil tu kak. Adakah dia datang? Saya datang. Ya Allah. Adalah hari tu. Yang si Stasia swap keropok. Oh, ya. Di Glen Mary. So macam Salma, anaknya dah besar semua. Macam mana? Jadual yang Ayu cerita tadi, jadualnya sangat. Dia besar, dia kecil. Kecil, 2 tahun lebih. Maksudnya macam bukan baby, maksudnya memang dia dah tahu maknya tak ada, mak dia lari semua dia tahu. Maksudnya dah bijak sikit. Okay? So macam mana? Seorang ibu nak pastikan lah, susah tak? Jadual penuh tu, air cerita jadi penuh jadual dia. Seminggu kan? Ya, yeah, sama tak nak pergi sekolah, ambil anak sekolah. Sebab tu. So kalau macam pergi practice pun sama akan lambat sikit datang. Baru boleh nak buat practice, nak fokus betul-betul. Sebab tu lah macam saya faham keadaan dia sebagai seorang ibu yang nak kena settlekan hal-hal rumah, hal-hal anak. Tapi walaupun busy anak-anak, urus anak tengah malam sampai pukul 3 pagi sama practice tau. Betul. Dalam keadaan bilik yang gelap. Sama still practice sampai sama betul-betul dah. Itulah cabaran dia. Pengorbanan duo lah. Komitmen dia kuat lah. Komitmen sampai macam tu sekali kan? Hmm.
Yeah. So seminggu tu maksudnya memang sibuk sebenarnya. So ramai mungkin tak perasan sebenarnya. Susah sebenarnya pertandingan macam ni, bukan senang. Bukannya hari Ahad dapat lagu, hari Ahad kemudian terus nyanyi. Macam-macam nak kena buat. Itu belum lagi tiba-tiba kena reject idea kan? Belum lagi kita dapat yang kena reject. Lagu kena reject. So kita kena cari lagi idea lain. So inilah bila kita dah launch satu lagu ni, kita dah ada konsep dia. Tapi tiba-tiba lagu tu kena reject. Kita kena cari konsep lain. Kena cari lagu lain. So cabaran memang itulah saya kata. Kita kena prepare mental dengan juga fizikal lah. Sebab program ni adalah program family duo yang orang kata berkonsepkan hiburan. Orang nak tengok persembahan. Dia bukan sahaja vokal utama dia. Persembahan pun adalah utama dia. So mental kita kena kuat. Lepas tu kita kena orang kata apa orang kata, bertolak ansur lah. Macam saya tahu Kak Salma pun dia busy dengan anak-anak dia. So saya kena faham keadaan Kak Salma dan sebagainya. Tengok anak saya pun dah datang lah. Kata Kak Hai. Hello, awak ala puting lagi. Tak ada pipi nak cakap puting. Hai Amanda. Amanda. Baru bangun ke? Dengan bapak dia ni. Tak apa, biar je situ. Tapi kan bila masuk pasal family duo kan, kat backstage persediaan hari-harian mingguan tu, macam ni lah relationship korang. Setakat ni dah 2 minggu bersama, kiranya sibuk dekat belakang petal bersama dengan peserta-peserta lain sebenarnya. Ada masa ke nak bersosial dengan diorang? Nak bersembang-sembang? Ada je. Sebab kita macam kita orang sendiri, saya dan tim dan juga Kak Salma, kalau boleh Jumaat, Khamis dan Jumaat tu kita dah well prepared. Kita dah well prepared. So buat masa ni setelah berdua minggu ni, alhamdulillah kita dah, zaman kita semuanya well prepared, teratur, kita dah plan apa semua dan sebagainya. So Sabtu tu kita just revise balik apa yang kita dah training, apa kita dah buat selama apa ni, selama seminggu tu apa yang kita dah rancang. So Sabtu tu kita jumpa abang-abang saya, Abang Tomo, Abang Joey, Abang Zaid semua. Kita orang kata bersosial lah. Sebab kalau macam bagi saya, kalau kita terlalu stres ataupun terlalu memikirkan apa kita akan buat, apa akan jadi, pun tak boleh juga. So dia akan bermain bila dah perform tu, kita rasa macam ish, faham tak benda tu? Bila kita dah ada preparation yang betul-betul kita dah plan. So Sabtu tu kita datang, just datang, revise balik, and then rehearsal dengan dancers, then kita berjumpa lah dengan kawan-kawan, bersosial lah tadi. Memang seronok tak ada dua mandak lagi yang masuk serta sama bersaing dengan awak kan? Adik, kira adik-adik lah, pangkat adik lah kan? Didi dengan Tamira kan? Seronok tak? Lepas tu dengan Syarif lagi kan? So kira macam tiba-tiba, eh ramai betul orang-orang dari kampung kat situ sebenarnya, dekat pentas family duo ni. Seronok lah. Macam buat kampung sendiri je kat situ. Apa yang menarik? Orang dengar tak? Boleh, saya boleh dengar. Apa yang setakat ni menarik selama 2 minggu kat sana? Mungkin kat behind the scenes, so orang tak nampak tau apa yang berlaku kat belakang. So apa yang ada, mungkin boleh kongsi benda yang berlaku kat belakang yang menarik sikit. Siapa yang paling gila sebenarnya kat belakang? Kalau ketika ada persoalan, siapa yang paling gila-gila sebenarnya? Paling gila? Peserta? Kurang rasa. Awak ke sama? Apa ni? Ayolah kot gila. Dia bukan gila. Gila. Janganlah gila. Gila, air kita tahu. Siapa yang paling beriak? Tapi selalunya, dia selalunya kalau pergi mana-mana pun, bukan program ni je. Maksudnya pergi mana-mana sekalipun, dia yang akan gila lelaki. Okay. So, macam kita orang ni, semua duo-duo yang lelaki ni, kadang kita berkumpul ke belakang. Lepak, makan sekali. Yang paling kelakar Abang Joey lah. Memang usi lah. Dia lepak dengan dia, ada cerita dia. Kadang Abang Joey ni kan, dia kan orang-orang barang-barang rare dia kumpul kan. So kita dapat input dari situ. Abang Joey cerita pasal seluar, pasal kasut, pasal brand-brand ni apa semua. So kita seronok. Lepas tu macam saya memang dengan Syarul dah pernah bekerja banyak kali. So saya dengan Syarul pun agak rapat juga sebelum ni. So itu yang ada satu video tu, Syarul ada post. Pasal dalam komen, kenapa air cium Syarul, lepas tu minggu ni Syarul cium air. Kita orang sebenarnya dah rapat. Memang dah lama lah kita orang bekerjasama, kita orang pernah syuting sama-sama. So kita dah tahu dah kegilaan masing-masing kita orang berdua ni. So saya memang rapat dengan Syarul juga. Tapi rapat-rapat tu, Syarul kau hati-hati lah Syarul. Aku pasti kau ni Syarul.
bertanding dia tak bertanding ya? Ha? Bertanding dia tak bertanding ya? Oh, bertanding dia tak bertanding, Syarul. Salma dan Syihah game mentor. Okey. Eh, Syihah gila tak? Sebab Syihah tu yang saya kira dia gila-gila sikit. Cuma sekarang ni, kadang-kadang sebab dia sibuk kan, macam takut dia tak gila je dah. Eh, takut dia tak gila dah. Kita orang dua kalau jumpa memang sama naik. Okey. Tapi kalau saya tak dengan dia, saya jadi pemalu. Hai. Akak Salma, habis jumpa Kak Syihah, dia tak pandang orang belakang dah. Tak pandang. Eh, nak kita tengok sekali lah. Sebab setakat ni kan, setakat ni yang kita boleh jumpa si Salma, kita nampak dia, dia baik je, sopan je, macam relax je. Tak tengok, tak tengok lagi. So, nak kena jumpa dengan Syihah. Hai. Tapi dengan Syihah, jangan nak hai-hai sangat eh. Wah, dia akan keluar gitu. Aduh, kan Syihah minggu ni pun buat gila dekat pentas kan minggu ni. Ha. Sentiasa gila lah sebenarnya. Sentiasa gila. So korang semua gila-gila. Salma suka mencarut tau. Ya ke Salma? Hey. Apa ni? Fitnah. Siapa ni? Yuzai. Ha, Salma suka. Bukan eh, fitnah eh. Ha, tak apa, tak apa, tak apa. Kita bersama dengan Ayu. Yuzai jangan macam-macam ya, Bayuji. Kita bersama dengan Salma dan Ayi. Sikit je lagi kita sikit lagi masa bersama dengan mereka. Lawak lah. Tapi sama sama ni selalu buat TikTok live selalu lah. Ada je, tapi tak adalah selalu. Okey, tapi kena-kena jugalah ikut trend masa kan. Sembal, layan-layan permintaan macam gitu lah. Ada jugalah. Okey, jap kita masukkan air balik semula. Air, okey. Tiba-tiba bahaya ni. Lain ni, nasibnya bukan suara. Nasibnya bukan suara orang lain. Guys, okay. Sebenarnya nak sampai penghujung dah. So, apa-apa pun bersama dengan Ayi dan juga Salma untuk recap kembali Family 2 minggu kedua. Banyak untuk penghujung dah. So, apa-apa pun bersama dengan Ayi dan juga Salma untuk recap kembali Family 2 minggu kedua. Banyak untuk penghujung dah. So, apa-apa. Okay, memang Ayi masalah. Ayi masalah. Jadi kalau korang kat luar sana ada soalan. Masalahnya bukan sama. Kalau ada soalan sama punya line problem ke? Kenapa dia yang ada masalah? Lah, tiba-tiba kan? Kan? So boleh tinggalkan soalan sebab saya kata lain macam kan? Kita tak sambut Halloween, kita sambut Deepavali tau. Guys, okay. Sebelum nak penonton semua, nak tanya sikit, fan club. Okay. Orang sana mungkin tahu tinggal tu benda. Orang semenanjung dia mungkin tak faham kenapa nama fan club tu nama dia tu nama dia. Ha, cuba sebut dan kenapa namanya begitu. Salma lah Salma. Titingan. Ha. Titingan ke? Ya, yeah, Titingan. Titingan. Ha, itu adalah nama kampung kita orang. Di mana dekat kampung tu kita orang membesar. So, nama sebab tu kita memilih Titingan supaya senang. Titingan kat mana? Apa ini? Kat Sabah kat mana Titingan sebenarnya? Dekat Tawau. Titingan Tawau. Titingan tu kampung. Okey. Daerah. Titingan kampung. So dua-dua daerah samalah kan, sekampung kan? Betul. Ah, ini main tu. Ya, yeah, betul. So, jadi nama tu nama kita sekarang dah rasmi lah jadi nama tu Salma dan juga Ayi dan Salma. Itulah nama rasmi untuk You All The Fan Club lah. Kita nak represent kita punya kampung. Ha. Kalau nama ikut buku, nama dia Titingan. Tapi kalau bahasa pasar dia, orang panggil dia S-Bok. Oh, S-Bok. Ha. Sebab apa? Kampung nelayan? Ya. Yeah. Sebab dekat kampung tu ada kilang S-Bok. Oh. Tapi mungkin orang Sabah tahulah. Titingan tu macam mana dia punya, orang kata kehidupan kat sana kan. Ha. So kena cakap lah, Xbox FC. Xbox tu adalah, tahu tak Xbox tu apa? Ha? Oh. Ha. Eh, jap, kita tahu. Orang yang tak tahu apa dia, Ayy? Apa dia sama?
Peti ais, peti ais. Apa dia? Esbok, esbok. Sebenarnya dekat kampung kita orang tu ada kilang ais. Kilang ice besar tau. Yang besar. Nama dia esbok. Esbok, okay. Tapi kalau dekat Sabah esbok tu orang kata pun peti ais. Tapi dekat kampung kita orang tempat jual ais tu kilang dia besar. Tahulah. Adakah orang titingan kat sini? Sampai-sampai tengah menonton. Saya macam kenal tu yang Azizul Sultan. Aku macam kenal Azizul Sultan ni. Tiba-tiba ada jual ais. Kata dia ada jual ais. So dia tahulah tu. Untuk fan club tu lah. So kalau betul-betul buat. Kalau dulu kampung tu black area. Wow. Azizul Sultan. Jangan lebih-lebih sangat cerita Azizul. Kita cerita itu segmen lain eh. Itu yang saya kata. Orang Sabah mesti tahu nama kampung titingan ataupun Facebook tu. Dia akan tahu kehidupan kat kampung tu macam mana. Okay. So mungkin kalau korang dapat tahu, mungkin korang serius lah. Macam tu. Razmi, tahniah guys minggu ini. Terima kasih bang, terima kasih. So untuk fan club lah sebenarnya. Macam mana? Memang akan buat betul-betul untuk family luar ni, memang akan ada IG sendiri, ada buat aktiviti ke macam kumpulkan fan untuk dapatkan undian ke, ataupun itu just nama saja buat masa ni? Ada. Untuk family luar ni kita memang dengan akak pun plan untuk gabungkan kita punya fan. Maksudnya affiliated is for 88, Salma Aziz is Salma Aziz. Untuk family duo ni kita create siapa yang nak join. Maksudnya daripada fans akak dengan fans saya, siapa nak join boleh masuk dalam satu group Telegram. So kat situ kita akan buka lah berapa orang yang akan, maksudnya buka list untuk siapa yang nak pergi untuk setiap minggu. Kita hantar link undi dan sebagainya. Tentulah. So nanti kalau korang nak masuk grup tu, korang boleh pergi ke korang punya social media. Dekat story kita orang mesti ada kita orang post link-link kita orang yang korang boleh masuk lah. Tapi tolonglah ya, Ai Salma. Ai lah, sorry. Salma mungkin tak tahu, tapi saya nak beritahu Ai dah tolonglah. So tolonglah make sure t-shirt cukup atau baju cukup eh. Kan baju fan boleh baju fan ni ada macam AS kat belakang tu, tolonglah cukupkan baju tu. Berarti saya rasa ramai akan masuk sebenarnya kan. Sebenarnya okey, saya nak kredit sikit. Terima kasih kepada Box Lab. Baju tu adalah daripada orang anak Melayu kita juga, daripada local brand dekat Malaysia ni. Diorang pun ada orang kata perniagaan yang saya rasa macam kain diorang ni sangat-sangat sedap. And thank you juga kepada Box Lab. Diorang sponsor saya untuk buat baju team tu. And saya diberitahu and ada juga ada fans-fans yang tanya tak pasal baju tu. Ada fans yang tanya Zeb. So kemungkinan besar Box Lab akan keluarkan jualan merchandise daripada titingan dan Box Lab untuk special untuk fans-fans family duo. Wah, wow. So bagus. Nanti jambat ice box kat belakang. Tak, saya bagi free ice. Kalau ambil ice box kat belakang, design kan? Stylo. Apa nama tadi? Dia punya nama company tu? Box Lab. BOXLAB. Box Lab, terima kasih kerana untuk baju FA Bus yang bakal datang tu lah. Terima kasih ya. Untuk collab. Zeb, nanti screen recording aku hantar kat dia lah. Screen aku hantar kat dia. Every week kita pakai. Gila kan. Okay, jadi maknanya ada fan clubnya. Dan insyaAllah kalau dah buka semua ada merchandise. Oi, okay ni. So memang betul lah Ai bawa Salma balik semula ke limelight yang besar. Tak susah pun sebab orangnya memang pandai menyanyi. Orangnya kata dia jadi cantik. Kan cantik, pandai nyanyi. So tak susah pun sebenarnya untuk kembali. Betul tak, Ai? Kak, respon tak respon? Ha? Tak, dia masalah dia datang delay. Ha? Tu tak tahu dia dengar tak dengar sebenarnya. Kena keluar balik ke? Sebab sama cakap kau macam lambat dengar tau. Kita orang lambat dengar apa yang akak cakap. Iya ke? Itulah pasal. Bibu nak buat apa ni? Okay, last. Lagipun kita ada lagi 5 minit sebenarnya. Keluar sekejap, kita masukkan balik. Kita try. Boleh, Salma? Keluar sekejap, masuk balik. Ai. Salma macam kat Sabah. Jauh, macam kita jauh sangat. Semenanjung kat sini. Mana dia,
Panaslah malam ni baru balas suhu. Jangan lupa saya satu. Ah, itulah guys. Ramai juga yang tanya pasal baju tu. So itulah. Saya dah berbincang dengan Box Lab. Dia pun kata kalau ramai yang nak, dia akan keluarkan merchandise. Saya pun tak sangka juga ramai yang tanya-tanya tentang kita punya baju team tu. Cantik. Bukan Abang Zef je tanya tau. Cantik. Abang Zef pun tanya. So, nak kredit dekat kita punya anak muda lah. Saya respect lah. Diorang boleh dapat kualiti yang macam tu. Kreatif. Salma, saya dah invite Salma. Okay, Box Lab. Jangan lupa satu baju khas lah. FA Bus ni pula. FA Bus tau. Okay. Yang besar sikit kan, boleh pakai. Saya staff tak ramai, kita orang staff ada 6 orang je. sikit lah. Saya tolong kawan, tolong Nami. Untuk orang anda semua, kalau free-free pergi tengok kat Instagram TV3 Malaysia. Mereka baru je mengumumkan yang One in a Million bakal kembali. Selepas hampir berapa tahun dah? Lama. Masa tu saya budak lagi. 15 tahun. Ada. Peserta dia ada dalam korang yang pertandingan. Ada Tomok pernah masuk One in a Million. Yes. Kan? Ada dekat situ. Masa tapi, tu. Tapi kita tak tahu lagi format dia sama macam dulu ke. Dia baru keluar macam teaser je sebenarnya ni. Baru keluar teaser. Baru nak panggil untuk audition. Contohlah kan. Saya nak tanya fans-fans ni. Misal kata kalau One in a Million tu dia buka untuk band, korang rasa korang nak tak tengok Flow 88 dalam satu pertandingan? Wow. Flow nak masuk pertandingan ke? Ya, tengah panggil. Korang rasa korang nak tengok tak Flow 88 dalam satu pertandingan? And mungkin korang bayangkan lah, okay, AI dekat Flow 2 macam ni. Korang tak nak bayangkan ke kalau AI ataupun Flow 88 dalam satu pertandingan kan? Sebenarnya Fruity teringin nak masuk versus. Versus tak ada dah. Tapi dah tak ada. So itu yang saya tanya, kalau lah production dia open untuk band ataupun group ke dan sebagainya lah, korang rasa okey ke? Cuma korang komen je. Jangan tiba-tiba kan AI pun masuk, Flow 88 masuk, Salma masuk, semua masuk. Yang semua dalam pemilu semua masuk. Kan? Salma, masuk je Salma. Tak apa, dia tak ada lah. Sekarang muka awak ada. Bila saya edit, ada muka. Okay. Hello. Lambat lagi. Lambat juga. Tak apalah. Kita pakai je lah. Tak apa. Kita pakai. Salma dah kembali, guys. Okay, kita tinggal. Apalah macam ni. Dah jugalah. Kita ada beberapa minit je pun lagi sebenarnya. Tak apa, tak ada masalah. Jadi kita bagi Salma dulu sebab dia akan jawab lambat dan dengar lambat kan. Salma, nak tanya sikit. 2 minggu dah tengok siapa antara kawan-kawan yang perlu diberi perhatian peserta-peserta lain. Maksudnya? Perlu diberi perhatian kerana ni rasanya mereka ni boleh masuk ke final. Sidak-sidak boleh jadi juara. Siapa yang perlu diperhatikan sebenarnya? Ataupun siapa yang mungkin kambing hitam? Kuda hitam? Kalau fikir logik dia, kalau fikir logik lah, kita tengok je markah siapa yang paling tinggi. Hai. Tapi kita tak tahu sebab kita baru minggu kedua. Kita tak tahu macam mana yang lain tu. Ya, walaupun orang kat bawah, kita tak tahu orang punya persembahan akan datang macam mana. Sebab kadang-kadang benda, idea ni, bila-bila masa je boleh datang yang the best untuk dipersembahkan. Kita tak tahu. So sama-sama buat masa ni sama tak tahu lagi siapa yang, sebab semua pun ada plan masing-masing, semua ada apa orang kata persembahan diorang masing-masing yang terbaik, yang best, yang kita suka. So apa-apa pun kita buat yang terbaik je lah kan ni. Kita buat semampu kita, kita buat yang tu je. Kita fokus kita je, kita. Faham. Salma dia biasa memberi jawapan skema yang selamat. Jadi kita mengharapkan kepada bukan jawapan selamat, tapi itu adalah positif untuk kita punya team. Okay. Kita tak nak pressure. Faham? So saya nak jawapan panas daripada AI. Okey, macam saya. Yang nombor satu memang kita dah tahu dah kekuatan Abang Tomok dan Syarul macam mana. Dakyu dan Joey macam mana. Shiha
Saya ada cakap juga dengan kawan saya borak. Abang Zahid mesti ada simpan. Zahid mesti dia akan ada simpan. Something yang idea kita rasa macam kita tak expect dia buat benda tu. Sebab 2 minggu ni dia bukannya tak bagus. Mungkin juri tak apa ni macam kata, mungkin juri tak dapat apa yang Abang Zahid cuba sampaikan. Tapi saya suka persembahan Abang Zahid yang malam tadi, hijau. Dia bawa isu-isu tentang orang asli, apa ni orang kata, pencemaran udara dan sebagainya, kebakaran dan sebagainya. Semua saya suka isu. So itu yang saya kata, slowly saya dah nampak dah macam Didi pun dia dah slow-slow dia bagi gah sepentas. Abang Zahid pun slow-slow dia dah makin lama dah banyak perubahan yang diorang dah buat daripada minggu pertama. So bagi saya, masing-masing ada taring yang belum dikeluarkan. Sebab tu saya kata saya akan keluarkan taring macam harimau ni setiap minggu. Kalau saya boleh gigit semua, saya gigit, insyaAllah lah. Tapi itulah, kita bertanding ni dengan orang-orang yang dah pernah juara. Abang Zahid pernah juara, Nakyu pernah juara, Shiha berapa kali, AJL, Abang Tomok pernah juara. So itulah orang kata, masing-masing pengalaman berbeza. Macam saya, batch-batch saya Didi, Syahrul ni satu batch. So kita orang ni yang orang kata kena belajar dengan akan abang-abang sini-sini kita orang. So itulah, saya memang menantikan persembahan daripada Muzahid yang lain lah. So Syahrul, Didi semua dengan Ayi satu batch. Dia tetap nak kata yang Salma lagi tu bukan satu batch dengan dia sama. Aduh lah. Kenapa Tak nampak ke saya lagi apa bawah dari dia? Tak, sedangkan bila atas pentas Salma, you nampak macam budak sekolah Salma, macam baru sekolah menengah. Terima kasih. Dah minum, dah makan? Okey. Dah ke? Dah makan, dah minum? Kalau macam ni lah boikot FF Bus. Wow. Main langkah-langkah boikot nampak? Waduh. Aku berani. Tak, nanti kena screen dekat. Saya berani bergurau dengan efek bas je. itu agak betul sebab Flo ATM banyak pengalaman. banyak pengalaman kalau saya nak cakap. Okay, jadi last. Okay, Salma lah. Harapan Salma untuk pertandingan ini, untuk Salma di diri Salma sendiri. Apa yang Salma nak capai, apa yang Salma nak dapat daripada pengalaman berada di pentas Family Duo. Nak jadi juara, saya rasa siapa yang masuk pertandingan, semua mesti ada harapan jadi juara. So tak payah jawab pasal jadi juara. Personally, apa yang Salma nak kecapi, nak dapat, nak cuba capai? Okay. Dengan menyertai Family Duo. Okay. Harapan. Baiklah. Harapan saya, semoga apa yang kita orang plan every week, yang I nak tengok kakak adik ni persembahkan di atas pentas. Sama harap sama boleh buat. Dan yalah, sebab ni adalah pengalaman baru untuk saya tau. Sebab saya tak pernah lagi menyanyi sambil menari, menyanyi sambil berlakon, ada sketsa apa semua kan, nak kena buat gede-gede macam semalam. Ya, yeah? Saya dipaksa diorang untuk menggede-gede kat atas pentas tu. Jadi ke tidak? Jadi ke tak? Saya harap apa yang saya buat semalam tu tidak menghampakan saya punya tim. Lagi-lagi Ayi yang nak sangat kakak dia buat yang terbaik di atas pentas. Yalah, saya kan bukan macam dia. Dia kan budak teater, budak musikal. Ya kan Ayi kan? Tapi pengalaman dia tu bagus lah. Alhamdulillah dia boleh share dekat saya. Dan saya pun boleh dapat ilmu yang baru, pengalaman yang baru. So dengan apa yang Ayi boleh ajar kakak dia ni, harap-harap sama pun bolehlah berikan yang terbaik setiap minggu. Dan apa yang kita orang plan tu, semuanya menjadi dan dipermudahkan, InsyaAllah. Tu je. Ayi pula macam mana? So macam Ayi, saya kenal Ayi sebab Ayi kena satu dah. Sebenarnya dia dah tak perlu pun masuk tandingan Ayi. Kenapa macam mana? Apa harapan awak? Apa yang awak nak ambil daripada Family Duo? Saya memerlukan pengalaman juga sebenarnya. Bila saya masuk pertandingan, macam saya cakap, ini adalah pertandingan pertama saya. Berapa banyak pertandingan offer saya, first adalah jadual saya yang mengganggu untuk saya memberi komitmen kepada sesuatu pertandingan lah. Bila Family Duo kali ni offer saya, dan saya tengok jadual pun macam okay, cantik, inilah masa ni yang aku nak selama ni.
And alhamdulillah minggu pertama dan minggu kedua pun dah selesai dan kita mendapat satu orang kata positif feedback daripada juri dan juga penonton dan semua melihat. So saya memang mengharapkan supaya akan banyak orang kata idea-idea yang datang kepada kami dan tim juga supaya apa yang kita plan tu dapat dapat memberi perhatian kepada semua yang menonton lah ataupun memberikan kesan atau memberi impak kepada juri especially. And saya mengharapkan benda tu supaya idea banyak datang. Tentu lah. Ai nampak macam suka sangat masuk pertandingan yang Family 2 ni. Rasanya lepas ni banyak lagi lah muka Ai dalam program reality Ai eh. InsyaAllah. Dia bukannya. Kadang saya ni macam saya suka cabaran tau. Haa. Saya suka cabaran. So inilah pertama kali saya dicabar lah macam tu. Macam sebelum ni kita berada di zon selesa bersama 5 ekor Player 8. Kan? So ada 6 ekor dalam tu. So bila pergi mana-mana berenam. So dah selesa. So bila dah bergerak dengan pasangan yang lain, dengan orang kata cara yang berbeza, dengan tempat yang berbeza, saya kena create satu orang kata circle yang berbeza pula. Macam tu. Sebab program ni dia program lebih serius ataupun orang kata walaupun dia hiburan tapi dia sebenarnya serius untuk kita bekerja. Ini adalah kerja kita. So saya kena lebih fokus lah untuk kerja yang kali ini. Macam Ayi kongsi tadilah pengalaman di sebalik tabir, sebenarnya seminggu tu bukannya lama, banyak benda nak kena buat, so cabaran sangat besar, seronok sebenarnya. Tapi bila cerita pasal cabaran Ayi, Salma, cabaran Ayi suka cabaran kan, Salma tak sebut tapi kita terima je lah yang bagi pihak Salma. Ayi, Salma pun suka cabaran. Ada yang mencabar sekarang buat freestyle rap sekarang kalau boleh dua-dua orang. Ha, boleh kan? Ayi kan suka cabaran Ayi. Lama. Tu nampak tu, belanja rap 9N. Mus cakap belanja rap 9N, jadi ramai lagi sebab kita. Ayi okey, Ayi power. Terimalah cabaran. Okay, nampak rap kan? Pasal topi nampak rap, tak guna tau. Okay lah, kita payung sikit lah rap. Tapi tak nak bagi tahu dulu lagu apa minggu ni? Mana boleh, tak boleh bagi tahu, simpan. Tak boleh. Tak boleh okay. Rap saya dengar eh. Dengar. Ayu buat freestyle. Ya. Yeah. 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari. Mana nak sama abang seorang. Yo. Salma je dah sama. Cepat. Salma balas balik. Alah. Balas. Apa lagu apa? Anak ikit tu. Tak tahulah nak balas. Tak faham, balas. Dia fikir. Lagu ni ada satu lagu ni sama tahu. Okay. Tapi yeah. Lagu dia tak adalah ni macam laju sangat. Dia macam slow sikit lah. Cuba. 1, 2, 3 dan 4. Tiada apa aku dapat bersamamu. Hanya penat mereka. Saya kata apa kena tidak merasa beban yang terpahat di dada. Sungguh menyiksaku. Terpinggak-pinggak aku dalam dilema kamu. Kamu-kamu terbang mengejar mimpi kamu. Kamu-kamu buatku sendiri. Dan hayalan menjelma kini menghantui diri. Yeah! Wow! Okay. Dia dah bagi hint lah. Boleh lah. Ayi dua-dua boleh rap lah macam ni. Berebut. Saya punya rap sedap kan? Rap saya sedap kan? 2-3 kucing berlari. Mana rasa sama? Kucing belang. Ons, ya yeah, Mus, ons. Guys, saya nak ucapkan terima kasih kerana sini bersama kita lah. Sebenarnya dah sampai penghujung pun, kita dah cerita panjang. Tapi kalau ada yang baru masuk nak tengok kembali apa yang tersembang hari ni, boleh tengok dekat, insyaAllah dekat YT nanti saya akan edit. Kita akan masukkan di situ nanti YT Epic Bus. Boleh tengok kembali apa yang kita bincangkan hari ni. Recap minggu kedua bersama dengan juara mingguan kita, Ai dan juga Salma. Titingan bulat titingan. Last, bulat titingan. Mana bulat titingan semua cakap, yey, ho, yo. Sampai tu. Ai, terima kasih banyak. Okay, ambil masa. Sudi bersama dengan Kepas. Salma juga, terima kasih. Walaupun kita punya line, saya ingatkan Salma kat Sabah lah sekarang ni. Thank you so much. Dia punya line punya jauh kan. So, kalau begitu, insyaAllah, minggu depan 10-10 lagi. Aduh, minta maaf lah, line tak okay. Tak apa, minggu depan 10-10. InsyaAllah.
So terima kasih kembali. Terima kasih pada InsyaAllah. Ini Zora ada lagi dari TV3. Terima kasih kerana menguruskan kita punya tetamu pada hari ini. Kalau Adik ada lagi, terima kasih Adik. Dan yang lain-lain, jangan lupa untuk teruskan mengundi AI dan juga Salma. 30% tu penting, 30% undian untuk memastikan bahawasanya mereka boleh. Ya, penting sangat. Dan bawa ke final lah. So Tasha baru masuk pentingan. Yalah. Guys, okay, sekali lagi jaga diri kalau masa jumpa Isnin depan buat recap Family 2 bersama peserta yang lain pula, tengok siapa. Okay, cuma apa lagi nak cakap lah, takde lah, itu je lah kan. Titingan. So jumpa lagi, terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Bye. Bye.